Qala Muslim rahimahullahu taala wa qala aidan man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunani wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraidi wa man tahawana bil faraidi uqiba bi hirmanil ma'rifati. Dan berkata pula beliau Ibnu al-Mubarak, man tahawana, siapa saja yang meringan-ringankan bil adabi, dengan adab. Jadi dia ringan-ringanin adab. Uqiba, maka dia akan diberikan akibat bihirmani sunani, dengan tidak diberikan sunnah. Jadi dia ringan-ringanin segala adabnya. Adab disepelein adabnya, maka nanti dia akan diberikan akibat tidak melakukan sunnah. Jadi melakukan sunnah berat aja. Jadi melakukan sunnah udah berat aja, dah malas aja. Ini musibah. Kalau kita melakukan sunnah udah berat aja, musibah tuh. Sembahyang malam malas, sholat isyrok malas, sholat duha malas. Musibah. Banyaklah kita nangis. Musibah. Ngaji malas, itu banyaklah kita nangis. Banyak-banyak kita nangis sama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Panggil Allah, ya Allah, ya Allah, maafin aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta dirajinin lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu musibah. Namanya musibah agama. Ini bahaya musibah agama daripada musibah dunia. Rajin jamaah, lalu malas musibah agama. Meninggal dunia, musibah apa? Musibah dunia. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, yang nengokin banyak gak? Banyak. Tapi kalau ada orang kagak sholat jamaah, ada yang nengokin kagak? Kagak. Gitu ya. Musibah dunia tuh enggak sholat jamaah, malas, itu musibah dunia. Musibah akhirat. Harusnya banyak yang nengokin. Di zaman Rasulullah begitu, tengokin. Kalau enggak datang-datang, ditengokin. Kalau orang sufi, tasawuf, enggak bareng takbiratul ama imam, tiga kali, ya, tiga kali berturut-turut ditengokin. Jamaah tetap, tapi enggak bareng tiga kali. Masya Allah. Emang ada apa kamu ketinggalan mulu kalau sembahyang? Itu dianggap musibah. Musibah agama. Nah, kita banyak nangis kepada Allah. Panggil Allah, ya Allah. Ya Allah, maafin saya. Astagfirullah, istighfar, taubat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan siapa wa man tahawana bil faraidi, siapa yang memudah-mudahkan dengan perdu uqiba bi hirmanil ma'rifati, maka dia akan diberikan akibat dengan tidak diberikan ma'rifat. Perdu wajib disepelein segala ini nanti enggak dikasih ma'rifat. Enggak dikasih ma'rifat. Nah, sebaliknya kalau dia sangat mengutamakan sekali adab-adab, dia akan diberikan. Ya, rajin
saat ibadah-ibadah yang sunnah, sholat, puasa, zikir dan sebagainya. Makanya orang-orang yang penuh adab, ya, rajin dia punya ibadah, dikasih hadiah, rajin ibadah, masya Allah, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya dan lain sebagainya. Wa qala aidan, berkata pula beliau, layan bulu rajulu binau'in minal ilmi malam yuzain ilmahu bil adabi. Layan bulu rajul, tidaklah mulia seseorang binau'in dengan satu macam minal ilmi daripada ilmu, malam yuzain ilmahu, semasa dia belum menghiasi ilmunya bil adabi, dengan adab. Walaupun dia punya ilmu banyak, tapi dia belum hiasi dirinya dengan adab, maka belum mulia. Jadi pengen mulia pakai adab. Ilmunya banyak tapi tawadu, tawadu, masya Allah, masya Allah. Padahal orangnya ganteng tapi tawadu, orangnya cantik tawadu. Jangan sampai kebalikan ya. Kagak ganteng belak, iya, kayak orang ganteng gitu. Enggak cantik kayak orang cantik gitu. Iya. Bahasa anak muda apa belagu gitu ya. Jangan. Enggak punya ilmu tapi sombong. Yang punya ilmu aja rendah hati. Ah, ini yang mulia. Udah punya ilmu tawadhu. Ya, memang kadang ada orang yang menghinakan. Kita punya ilmu, kita merendah diri, orang menghinakan. Sabar. Belum waktunya. Nanti satu saat Allah akan angkat. Jadi, kata beliau, tidak mulia seseorang dengan satu macam daripada ilmu, semasa dia belum menghiasi ilmunya dengan adab. Hiasi ilmu kita dengan adab. Kalau bicara, ingat adabnya gimana? Pikirin. Kalau kita berbuat, adabnya gimana? Pikirin. Pakai adab gitu. Ketemu orang tua, adabnya gimana? Ketemu guru, adabnya gimana? Ketemu murid, adabnya gimana? Ketemu tetangga, adabnya gimana? Adab. Pikirin adabnya gimana? Iya. Bagaimana caranya kalau penuh adab? Ada orang terima kasih, sopannya gimana kira-kira? Bilangnya, makasih ya. Yang bagus gimana? Ngomongnya, iya aja apa sama-sama? Hah? Iya. Makasih ya, iya. Yang bagus adalah sama. Sama, ada. Itu ada. Sama-sama enggak? Kamu sedekah. Ya, kamu sedekah. Ya. Kepada saya. Saya bilang, terima kasih. Lalu kamu bilang, sama-sama. Kalau bilang, kamu bilang iya, itu udah bisa. Tapi kurang ada. Kurang bagus. Yang bagus sama-sama. Kenapa? Karena masih ada yang mau nerima sedekah kamu. Paham? Coba kalau orang gak mau nerima sedekah kita. Ayo, gimana? Masih ada orang yang mau sedekah kamu. Kenapa? Karena pahala kamu gak bakal ketuker. Tetap punya kamu itu pahala. Tetap punya kamu. Dari dunia sampai akhirat. Sama-sama, apalagi sama guru, apalagi sama orang tua, sama mak, sama bapak. Dia bilang terima kasih, ya Allah ma, saya yang terima kasih, ya Allah guru, saya yang terima kasih. Bukan iya, saya yang terima kasih banyak, belum pandai berterima kasih. Begitu, itu namanya sopan, adabnya tinggi sekali.
Makasihnya, iya, baru semetet doang, bagi udah kayaknya bangga banget. Enggak ada apa-apanya bagi kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Jasanya enggak bisa kebalas. Wa qala aidan, berkata pula beliau, talabtul ilma fa'asabtu minhu syai'an. Wa talabtu adaba fa'izan ahlu qad badu. Aku tuntut ilmu, lalu aku memperoleh sesuatu daripadanya. Aku tuntut adab, maka tiba-tiba ahlinya sungguh telah binasa. Artinya kalau adab, ya kalau ilmu, ya itu kelihatan, adab enggak kelihatan, dan orangnya adab sedikit, ilmu banyak, kalau adab sedikit, susah dicari. Adab susah dicari, orangnya pada kagak ada, enggak pada mati. Jadilah kita orang yang beradab, sopan, santun. Tawadu itu adab. Tawadu adab. Rendah diri. Tunduk sama syariat itu tawadu. Kenapa? Karena dia patuh terhadap perintah syariat. Karena dia patuh kepada perintah syariat. Disuruh ini, iya. Disuruh itu, iya. Sunat ini, iya. Sunat itu, iya. Dia kerjain. Bukan karena gaya-gaya, bukan. Karena ingin patuh. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala rabbana.